Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lu apa kabar saudara-saudaraku yang ada di luar sana, semoga sehat selalu. Nah, saat ini saya akan mengabarkan ya, saya menyambut tahun baru Islam satu Syawal. Nah, ini saya sudah sampai di Cirebon ya. Satu mau mulai naik untuk wirid zikir ya. Ini tadi perjalanan dari parkiran. Mudah-mudahan tahun baru Islam ini akan meningkatkan iman dan takwa kita. Sebelum tahun yang lalu, mudah-mudahan di tahun ini kita bisa mendapatkan rahmat dan hidayah serta keberkahan. Ini jamaah Surban Hijau yang ciri khas menggunakan kostum gamis hitam dan surbannya hijau, sudah mulai berjalan ke depan untuk memasuki makam Sunan Gunung Jati ya. Di tahun baru Islam ini banyak sekali para peziarah yang ada di sini, yang sudah mulai ada yang pulang, ada yang datang ya. Parkirannya tadi penuh. Nah, ini kita udah deket ya dari parkiran, kita udah mulai masuk. Suasana malam. Ya, Pak. Ingin masuk ke makamnya enggak? Nanti, Pak. Bentar, Pak. Iya, ya, nanti Pak saya kesini ya, Pak. Nah, ini udah mulai masuk. Di depan sini, Pak. Nih, kita udah mulai masuk ini karena tadi diajak ngobrol sama juru kuncinya ya. Nah, ini gerbangnya di depan. Kita udah mulai masuk. Ini banyak jamaah juga yang udah mau pulang. Nah, itu di depan juga YouTuber dari Bogor ya, Mamina Cacatea. Nah, kita bisa bareng ngevlog. Tuh, di depan. Nah, ini banyak peziarah ya. Nah, ini di sini parkiran yang dekat pemakaman itu banyak jamaah yang lagi istirahat ya, menunggu. Nah, saya akan masuk sampai di sini dulu ya. Nanti ikuti perjalanan terus karena saya udah mulai mau naik. Nah, ini ada YouTuber dari Bogor. Halo, assalamualaikum Ibu. Ini Mamina Cacatea nih. Ya. Ini mudah-mudahan ya kita mendapatkan keberkahan ini ya. Ini udah mulai masuk. Mudah-mudahan tahun baru ini kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah, ini kita bareng. Siapa? Ya, di sini situasinya. Ya, situasi. Nah, tuh. Kita mulai masuk dulu. Untuk sementara ini masih berjalan, kita memasuki gerbang. Nih, di depan ini YouTuber dari Bogor, Mamina Cacatea. Nah, tuh. Nah, ini makam Syekh Gunung Jati, ramai sekali ya. Saya mau ketemu dengan pengurusnya ya, sampai di sini dulu ya, nanti dilanjut ya, ikuti terus perjalanan saya. Nah, ini udah selesai proses administrasi, saya udah pembayaran. Nah, ini mau mulai masuk ya. Ini penuh sekali jamaahnya. Ini makam Sunan Gunung Jati. Ini yang masih temboknya dihiasi dengan keramik-keramik terdahulu. Keren banget. Nah, jamaah banyak sekali. Mungkin saya mau mulai berzikir jamaah Surban Hijau yang berciri khas menggunakan surban hijau dan kostumnya warna hitam.
nanti kita lanjut. Saya mau izin mau bertawasul sebentar. Ikuti terus ya perjalananku. Selesai, kita wirid zikir ya, kita akan menuju ke parkiran lagi. Nah, ini masih ramai banget para jamaah tukul ya. Mudah-mudahan di malam satu suro ini akan meningkatkan iman dan takwa kita ya. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Inilah umat Islam mengunjungi wali Allah Sunan Gunung Jati ya. Ayo kita langsung ke depan. Ya, saat ini kita sudah mencapai ya tempatnya Syekh Maulana Dhatul Kafi. Nah, ini tadi malam kita di Sunan Gunung Jati. Nah, sekarang ini jamaah Sorban Hijau menuju Syekh Dhatul Kafi. Setelah kita prosesi tadi pada mandi di sumur 7 ya. Ini kita udah sebagian pada masuk ya. Ini Syekh Dhatul Kafi. Mudah-mudahan di tahun baru Islam ini kita lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Nah, ini untuk yang di atas sana juga sudah direnovasi ya. Itu adalah pusar bumi ya. Yang ada keistimewaan di Syekh Dhatul Kafi ada di pusar bumi sana. Ya, karena waktunya sudah siang, nah, kita nanti akan menuju ke Nyai Gandasari yang ada di Pamurakan sana. Nah, kita menyingkat waktu, saya akan ke dalam, jadi nggak naik ke pusar bumi sana yang di atas yang sudah dibangun megah sekali. Ya, ikuti terus perjalanan sampai nanti di Nyai Gandasari yang ada di Pamurakan sana ya. Ayo ikutin terus. Nih Sorban Hijau mau memasuki dalam. Ikuti ya. Inilah suasana di dalam ya makam Syekh Dhatul Kafi. Banyak jamaah yang lagi wirid dan zikir. Mudah-mudahan di tahun baru ya, tahun ini tahun baru Islam, mudah-mudahan kita lebih meningkatkan iman dan takwa kita, dan mudah-mudahan kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Inilah tahun baru Islam yang disambut para umat Islam mengunjungi wali Allah Syekh Dhatul Kafi. Nah, ini tempatnya sudah direnovasi, sangat mewah dan megah sekali. Kaligrafi mantep banget. Nah, inilah para jamaah ya. Tadi Sorban Hijau sudah selesai untuk wirid zikirnya ya. Kita akan melanjutkan yang ketiga, yaitu ke Nyai Gandasari di Pamurakan ya. Ikuti terus perjalanan saya yang pagi dan siang hari. Ayo, bye bye. Sudah sampai di Nyai Gandasari ya. Kita udah selesai untuk wirid zikirnya. Ini jamaah Sorban Hijau akan kembali ke Bekasi. Ya, mudah-mudahan di tahun baru Islam ini kita lebih baik dari tahun sebelumnya, meningkatkan keimanan kita ya. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang melimpah untuk kita semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir kita sampai di makam Nyai Gandasari ya. Jamaah Sorban Hijau akan pulang ke Bekasi semuanya. Sudah selesai kita wirid zikirnya ya. Saya akhiri lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.